nggak dapat? Internalisasi saya untuk lebih dekat dengan jajaran aparatur Kota Bekasi, khususnya di kecamatan. Karena selama saya sudah bilang di Kota Bekasi ini perlu saya sinergi dengan rekan-rekan kecamatan. Alhamdulillah melalui suatu kegiatan olahraga sepak bola di mana saya hadir di situ, dan yang hadir di situ itu saya, Pak Sekda, Pak Asda, Pak Isu, Pak Satpo PP, Pak Kadir, pejabat utamanya, dan juga pejabat lain di tingkat eselon 3 serta seluruh camat di Kota Bekasi ini. Di dalam sambutan saya pada saat membuka event itu, memang ini sebagai liga persahabatan, ya. Karena di situ juga bertanding antar kecamatan. Nah, saya melakukan pertandingan pembukaan dengan tim BJB, ya. Itu awal mula kaitan dengan pertandingan olahraga di stadion tadi. Demikian. Kronologisnya sampai akhirnya di kota itu muncul nomornya tuh jadinya 2. Nah, itu gimana Pak, dari nomor lain? Nah, karena semua kaos yang di itu pertama yang memesan secara teknis adalah yang menyiapkan BJB, ya, dari BJB sebagai sponsor mendukung menggunakan jersey yang disiapkan. Itu dikemas menurut informasi yang saya peroleh. Dari nomor 1 sampai nomor 25 tiap kecamatan. Jadi tiap kecamatan itu berurut 1 sampai 25. Nah, untuk nomor 1 dan nomor 25 itu untuk kiper sudah diambil duluan. Jadi yang tersisa di susunan semua kecamatan itu mulai dari nomor 2 sampai nomor 24. Nah, pada saat setelah pembukaan kita kan melakukan foto bersama, ya kan? Melakukan foto bersama, nah, terus para camat mengambil kaosnya di meja yang sudah disiapkan oleh panitia. Nah, otomatis yang terambil itu adalah kaos dengan nomor urut nomor punggung 2. Nah, pada saat melakukan pemotretan juga perlihatkan jangan ininya nama kecamatannya di belakang itu ada masing-masing nomor kecamatan. Nah, begitu ada yang membalikan, ternyata nomor urutnya terfoto 2 gitu. Karena memang itu urutan yang disusun rapi di dalam plastik, masih di dalam plastik semua gitu. Itu yang saya dapat informasi. Saya sendiri pun, karena buat saya sudah disampaikan sebelumnya, sehari sebelumnya, dan saya menggunakan nomor urut nomor punggung 9, Pak Sekda nomor urut nomor punggung 10. Nah, begitu yang lain-lainnya saya kurang hafal gitu. Nah, itu kronologis, tidak ada di dalam hal ini unsur kesengajaan atau unsur rekayasa yang saya tahu, yang saya hadiri pada saat saya di stadion, karena saya bersama Pak Asda itu hadir di tengah-tengah itu spontan semua, tidak biasa kita ingin mendukung, karena komitmen saya terhadap seluruh jajaran ASN di Kota Bekasi, baik di tataran di Pemko, pada saat saya turun ke kelurahan, kecamatan, saya selalu menyampaikan tegak lurus tidak mendukung salah satu paslon. Kita tegak lurus sesuai arahan pimpinan kami di Kemendagri, ya. Nah, saya berupaya semaksimal mungkin menjalankan hal tersebut. Nah, dengan peristiwa ini terjadi, ini dianggap sebuah kelalaian. Saya tidak tahu ada di balik itu atau bagaimana,
ada yang merencanakan atau seperti apa, karena yang saya saksikan di lapangan itu tersusun rapi seperti itu. Pak, ini kan isu netralitas ASN ini sangat dibincangkan. Sebenarnya sadar nggak sih Pak kalau misalkan angka 1, 2, 3 ini sangat sensitif dari pihak kejaran Bapak sebenarnya? Betul. Saya pahami sekali, bahkan saya di setiap forum itu menyampaikan kehati-hatian, bahkan di dalam setiap berfoto kita selalu dengan tangan seperti ini, ya, tidak pernah menunjukkan gestur-gestur yang seperti itu. Itu betul-betul di luar pemahaman kami di saat di lapangan. Karena saya juga menyaksikan di situ, ayo foto-foto, semua ngambil kan, pada ngambil dan bareng gitu. Karena di awal itu ada yang tanpa ada nomor 2-nya, gitu kan, semua memperlihatkan tampak depan. Wah, ini hanya kelihatan Bank BJB-nya saja gitu ya, hanya kecamatannya dong diperlihatkan. Itu yang dilakukan gitu, dan itu teriakan itu spontan dilakukan oleh rekan-rekan kami di Racamat gitu. Pak, lepas dari bahwa itu kelalaian atau ketidaktahuan, artinya kan masyarakat punya persepsi sendiri Pak ya. Betul. Artinya hari ini Pemkot Bekasi ASN-nya dicap ada dugaan dengan untuk 02. Artinya kenapa tidak dimunculkan nomor-nomor berapa gitu. Nah, hari ini apa sikap Bapak nanti pada teman-teman ya, ASN yang melakukan itu? Ya, pertama tentu kami juga sambil melakukan evaluasi dan check and recheck. Kalau memang ada unsur-unsur kesengajaan, ada unsur-unsur yang di saat saya di lapangan tidak tahu, tentu ini menjadi pendalaman. Ya, tentu ini menjadi sanksi tegas yang memang harus diharapkan. Sepanjang itu memang terbukti ada unsur planning di situ ya, oleh para pihak atau ingin yang seolah-olah membuat kisruh di dalam kegiatan kami kemarin di stadion seperti ini. Pak, ini kan sebenarnya etika Pak ya, lepas tadi balik lagi ketidaktahuan ya. Tapi kan ini teman-teman ini kan ASN sudah melakukan deklarasi dan sebagainya. Kan sudah jelas hari ini ada tahun politik. Di situ ada 02 ya kan. Di foto ada 3 tahun setelah 02 ya kan. Nah, ini apa? Ini nggak bisa dikatakan bahwa ini ketidaksengajaan Pak, karena hari ini adalah waktunya tahun politik dan ketegasan Bapak lagi sendiri apa sanksinya nanti gitu. Ya, saya menghargai apa yang disampaikan, dan saat ini kita tunggu Bawaslu ya kan untuk melakukan tugasnya, dan nanti masing-masing dari kami, dan saya juga sudah proaktif untuk kita dipanggil untuk bisa memberikan klarifikasi. Nah, saya tidak tahu kalau seandainya Bawaslu mempunyai informasi atau keterangan lain dan itu menjadi ini, tentu saya akan mengambil tindakan sesuai dengan sanksi yang ada di dalam undang-undang. Ini sanksi Pak jika nantinya Bawaslu menemukan Oh iya, karena kalau memang terbukti dan tadi Bawaslu menemukan ada unsur kesengajaan ya, biarkan Bawaslu bekerja dengan profesional melakukan tugasnya, itu kami tentu akan menindak kalau cukup ya. Terima kasih semuanya ya.